Iya, terkait partai yang kemarin itu sebetulnya proses pengajuan pendaftaran bakal calon itu sudah selesai ya. Prosesnya sudah selesai ya. Dan yang bersangkutan sudah melakukan konferensi pers karena hujan, dan itu kegiatan dilakukan mau pulang gitu kalau masalah itu. Tanggapannya Pak, secara etika gimana Pak? Ya memang bagusnya sih tidak apa ya, tidak melakukan hal seperti itu ya, bagusnya ya. Karena itu apa ya, dilakukan di area KPU. Tapi Pak tidak akan mengganggu apa tahap verifikasi Pak? Oh enggak juga, itu kan kegiatan yang dilakukan secara spontanitas itu ya. Langkah selanjutnya Pak dari KPU seperti apa Pak? Biar kejadian terulang tidak kembali lagi. Ya, kita berupaya ya, pertama mengatur lagi ya SOP-nya bahwa atraksi atau membawa rombongan itu boleh tapi tidak melakukan hal yang serupa. Dan yang kedua, setelah kompres, setelah beres itu ya kegiatan pendaftaran itu langsung pulang. Himbauan Pak bagi parpol Pak yang belum mendaftar gimana ya, Pak? Parpol yang belum mendaftar, karena kita baru 6 parpol ya yang mendaftar, ya disarankan, diimbau supaya tidak melakukan hal-hal. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.